gimana rasanya lihat tim kesayangan lo kena bantai sama tim lemah di rumah sendiri? Pasti nyesek banget ya. Tapi jangan khawatir, gue punya cara buat bikin lo tetap seneng meski kalah. Di video ini gue mau kasih lo tips dan trik buat dukung MU di saat-saat susah dan cara buat balas dendam di pertandingan berikutnya. Pertama, lo harus tetap setia dan yakin sama tim lo. Jangan gampang kena omongan jelek dari medsos atau teman-teman lo yang bukan fans MU. Lo harus ingat, MU itu tim yang punya sejarah dan prestasi yang keren. Tim ini juga pernah mengalami masa-masa susah sebelumnya, tapi selalu bisa bangun dan nunjukin kualitasnya. Dengan ikutin tips dan trik ini, lo bisa bikin kalah jadi menang. Lo bisa jadi fans yang benar-benar cinta sama tim lo. Makasih udah nonton video ini. Kalau lo suka, silakan bagiin sama teman-teman lo yang juga fans MU. Kalau lo punya pertanyaan atau komentar, silakan tulis di kolom komentar. Sampai ketemu lagi.